berita dalam rangka silaturahmi dan menyampaikan permohonan maaf selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah minal aizin wal faizin kepada seluruh warga masyarakat Seram bagian timur. Kami menyadari penuh bahwa sesungguhnya dalam secara pribadi maupun dalam pelaksanaan tugas pemerintahan masih ada hal yang menyinggung perasaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kami cuma datang untuk menyampaikan permohonan maaf kiranya bisa dimaafkan. Karena kita manusia tak luput dari kehilafan. Dan insya Allah pemerintah daerah pada prinsipnya akan terus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ada hal tertentu yang ingin saya sampaikan. Kenapa sampai beberapa tahun belakangan ini dampak dari pembangunan tidak begitu terasa? Akibat dari turunnya DAU kita, dana alokasi umum kita, banyak belanja-belanja besar yang harus diakomodir, yaitu salah satu diantaranya dalam 2019 ini alokasi dana desa setiap desa kita naikkan menjadi 10%. Jadi kemarin alokasi dana desa itu cuma 100 juta per desa, sekarang minimal 278 juta per desa. Itu di luar dana desa yang dikucurkan pemerintah daerah, pemerintah pusat. Saya yakin dengan dana ini, dengan komitmen pemerintah daerah, dengan komitmen semua perangkat termasuk desa di dalamnya, insya Allah persoalan rakyat sedikit demi sedikit dapat terselesaikan dengan baik. Kalau bisa ke depan ini jangan lagi buat program-program infrastruktur, tapi lebih banyak konsentrasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa, supaya insya Allah keberhasilannya bisa terukur secara jelas dan pasti. Ya, insya Allah seperti itu. Menyampaikan permohonan, setelah itu kami akan lanjut di sampai di kecamatan Lembu. Thank you.